was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Satu video di media sosial TikTok mengoparkan Tunku Azizam bersama seorang wanita sedang memberi ucapan sempena Hari Raya Aidil Fitri yang disambut umat Islam baru-baru ini. Saya dengan Tunku ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia. Setelah itu, Tunku Azizam meminta wanita dengan gelaran Tunku itu memberi ucapan raya. Namun dia dilihat tersipu-sipu malu pula. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen mengatakan bahawa wanita itu adalah bakal istri anak kandangnya Tengku Hasmal Ibrahim Alamsyah. Ramai yang memuji kelembutan dan sikap sopan santun wanita itu dan mendoakan agar ianya menjadi kenyataan meskipun segalanya hanya spekulasi semata-mata setakat ini. Sebelum ini muncul dakwaan yang mengatakan Tengku Afzan bersama kekandanya Tengku Muhammad Iskandar bakal mendirikan rumah tangga bersama pilihan masing-masing pada tahun ini. Malah dakwaan itu dikuatkan lagi apabila Tengku Aziza ada meninggalkan komen seolah-olah mengiyakan berita itu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.